بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا أستاذ دكتور شافيق. نعم ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Kita mulai karena waktu yang cukup terbatas. Insyaallah taala pertanyaan yang pertama, Bapak Ana baru wafat Ustaz. Mohon amalan bagi kami anak-anaknya supaya orang tua kami bisa istirahat dengan tenang. Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Yang pertama, kau selesaikan utang piutang ayahmu. Karena tuh orang yang punya utang gak bakal istirahat di kuburannya. Nabi SAW dulu tuh beliau tidak mau mensolatin orang yang mati meninggalkan hutang. Gak mau Nabi SAW. Beliau tanya dulu, siapa yang mau jamin? Ketika ada sahabat mengatakan, aku yang jamin ya Rasulullah SAW, Nabi sholat. Kemudian setelah berapa hari Nabi jumpa sama dia, kau sudah bayarin? Akhirnya dia mengatakan, iya, sudah bayarin. Tuh orang itu baru istirahat dari panasnya uang yang dia hutang itu, sampai kau bayarin baru dingin. Bagaimana dengan orang-orang yang sengaja berhutang dalam kehidupan ini? Hutang yang tidak perlu dan penting, maka kau tuntaskan utang-utang ayahmu. Harus menjual rumah, jual rumah. Ustaz, kita mau nunggu harga mahal. Jangan nunggu harga mahal. Kesian bapakmu. Itu duit peninggalan punya bapakmu, bukan punya kau. Sampai utang diselesaikan, wasiat dibayarkan, baru tuh jadi haknya ahli waris. Kadang-kala ada anak-anak yang menunda-nunda, Ustaz, eman-eman Ustaz, kita nyicil, kita apa, jangan kau cicil, sudah selesai, bapakmu sudah mati, kau lunasin. Kemudian istighfar buat orang tua. Datang ke kuburannya, ucapkan salam buat dia. Orang tua tuh dengar dan tahu ketika kita mengucapkan salam sama dia. Datang. Kita ini kadang-kala yang udah ngaji, jarang ziarah kubur. Setahun sekali belum tentu ziarah kubur orang tuanya. Nabi itu suruh kita ziarah kubur. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi, tengah malam kadang-kadang beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kadang sudah gak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayahmu. Doakan dia di sana. Kemudian kau jaga hubungan baik dengan teman-teman atau kerabat orang tuamu. Banyak anak yang lupa sama saudara-saudara bapaknya atau ibunya kalau sudah meninggal. Kadang-kala anak sudah ke Jakarta, padahal dia dari Pekanbaru. Anak tanya, masih sering pulang? Enggak, Ustaz, kata dia, abah ibu sudah meninggal. Taib, emangnya cuma itu keluargamu? Kemana pamanmu? Kemana sepupu-sepupumu? Kemana keponakan-keponakanmu? Mereka adalah kerabat yang perlu kau sambung rahimnya demi orang tuamu. Kita ini kalau berbuat baik sama saudara orang tua kita, sama keponakan abah kita tuh dapat kebaikan kita. Kau sedekah buat orang tuamu. Cari tempat-tempat yang mulia untuk sedekah, untuk wakaf, untuk apa. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semua jemaah. Barakallahu fikum.